Masyarakat Kabupaten Ngawi bakal dipermudah dalam pengurusan administrasi kependudukan, khususnya kartu tanda penduduk elektronik. Hal ini seiring dengan target Pemkab Ngawi yang selesai melakukan pengadaan alat cetak KTP di masing-masing kantor kecamatan. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Ngawi berencana melakukan pengadaan alat cetak kartu tanda penduduk atau KTP elektronik di setiap kecamatan. Hal ini cukup meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat melakukan cetak KTP elektronik hanya dengan datang ke kantor kecamatan setempat. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Ngawi, Nur Hasan Muntoha, menyampaikan pengadaan alat cetak KTP elektronik atau e-KTP dilakukan secara bertahap. Tahap awal direncanakan ada 10 kecamatan di Kabupaten Ngawi yang akan mendapatkan alat cetak pada tahun ini. Total alokasi anggaran untuk pengadaan alat cetak tersebut sekitar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk sisanya, pengadaan alat cetak e-KTP dialokasikan pada anggaran perubahan atau PAPBD tahun 2022. Sehingga harapannya, setiap kecamatan dapat melayani perekaman dan pencetakan tanpa harus ke kantor Dispendukcapil. Rencana tahun ini untuk pelayanan, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, kita rencanakan untuk pengadaan cetak, alat cetak KTP elektronik yang insya Allah tahun ini akan dilaksanakan sejumlah 10 unit. Kita akan kita sebar di kecamatan-kecamatan. Sehingga apa tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat ketika misalnya pelayanan KTP elektronik cukup di kecamatan, tidak perlu di kantor Dukcapil. Itu, dan nanti di PAPBD perubahan anggaran belanja daerah di tahun ini insya Allah kita juga merencanakan penambahan untuk seluruh kecamatan. Sehingga tahun ini tuntas 19 kecamatan kita sudah siap untuk melakukan cetak KTP elektronik. Penambahan alat cetak ini juga sebagai upaya mendukung rencana penerapan digital ID untuk administrasi kependudukan. Semakin dekatnya layanan administrasi kependudukan, maka diharapkan tingkat kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan lebih tinggi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.